THOI di sini, Oto ada di sini. Ini kali Oto ada di sini atas bukit. Atas bukit. Tengok, tengok, tengok. Dia main cantik atas bukit dia. Wiwit. Ah, tapi kejap lagi. Kejap lagi Oto mau kasih share sama kamu something interesting. Sesuatu yang boleh jadi keminatan kamu. Oke? Okay? Kejap lagi kita bersama dengan Tuna Bos di belakang tuh. Lambai sikit, Bos. Hai. Ah, Tuna Bos. Kejap lagi, kejap lagi. Kita akan cerita-cerita apa yang ada di dalam rumah dia. Ini bukan sekadar rumah. Dia macam ada museum. Betul. Beribu-ribu penduduk di dalam ni. Beribu-ribu penduduk. 1, 2, 3, come on! Selamat pagi, Oto. Thank you, coming. Oh gila, kau main tempat jalan ni kan? Yang paling susah mau pergi tempat kau ni kan? Mau U-turn. Punya jauh. Kan? Dia bilang itu apps 500 meters. U-turn. Dia kata, macam mana kau mau U-turn kalau tiada tu jalan? Tidak nampak. Tidak? Tidak. Kau si alangan semua. Aduh. Itulah, dia itu U-turn terbaru lah. U-turn terbaru. Yes. Okey, untuk makluman kita berada di kampung mana ni? Kampung Kawang, Papa. Dia ada lebih kurang berapa, sebelum kita cerita di benda, ada lebih kurang berapa ribu sama ni? Termasuk Fry yang berumur 2 bulan ke atas, lebih kurang 3,500 lebih ikut, 3,600 lah, almost. Boy, nah kan, Oto bilang Oto ada di dalam rumah, ini kita punya Big Boss tadi. Nah, kamu nampak di belakang tu? Kamu nampak di belakang tu apa itu? Ada botol minuman sasa. Tapi bukan minuman sasa tu. Itu adalah something yang kita mau cerita kejap lagi. Siok, kita cerita pasal ikan. Ikan, kenapa kok merah? Kenapa bukan biru? Kenapa kok tinggal semacam itu? Kok cari gaduh ini, mentang-mentang kok ikan laga? Wah, gaduh lagi dah. Ikan laga ni, terendakan ikan laga nomor ni bulan 10 tahun lepas. Bulan 10 2019. 2019 tapi 3,000 lebih. Yap. Lawalah. Karena nasib bukan bulan 1 tahun lalu kan? Bukan, 2000. Kalau bulan 1 tahun lalu saya dapat bayangkan banyak lagi. Bulan 10 2019. Dengan berapa ekor ikan? Dengan bermula daripada 36 ekor ikan. 36 ekor. Apa ya. Apa yang buat kau mau ambil itu ikan? Mula-mula yang tahun lalu, yang mula-mula doang? Saya tertarik dengan kecantikan ikan itu lah. Sebab sebelum ini kita pernah juga jaga ikan emas, orang bilang ikan kalun, ikan karu. Tapi dia punya kecantikan ikan laga ini berbeza sangat. Berbeza sangat kalau kita tengok kumpai dia. Dia ada banyak spesies sebenarnya. Tetapi saya mula terpikir bila tengok hamun. Hamun. Oh yang tadi itu? Yang kembang kembangnya, yang warnanya itu. Yang itu yang saya tipikan pertama kali. Hanya sebagai satu hobi untuk mengisi masa lapang ataupun terapi minda. Okay. Tengok kecantikan ikan. Dan dia selepas itulah, sebulan selepas itu baru terpikir untuk jadi seorang breeder. Macam bagus ni kau nak. Jadi kau beli breeder ni kan? Breeder. Sekarang saya anggap diri saya sebagai breeder lah, bukan player. Breeder. Yeah. Jadi kalau sebagai breeder kan susah kah kau jadi breeder ni? Kena ikut beberapa dia punya, orang bilang aturan-aturan lah. Untuk jadi breeder ni kita perlu tahu set up ikan, set up air sebelum breed. Tahu mencari kecantikan ikan, kacuk, orang panggil kacuk kan ikan itu. Bukan dia bunga boleh kena kasih kahwin kan? Yes. Dia ada beberapa ciri yang orang akan tengok. Apa yang dia mau sebenarnya, apa yang dia mau untuk dihasilkan. Oh. Itu hasilnya, apa yang dia mau untuk dihasilkan. Okey, yang besar-besar ini ada 1,000 lebih. Oh, yang kecil 3,000 lebih. Yang kecil 2,000 lebih. 2,000 lebih. Total lebih kurang 3,500 lebih mungkin. Hari-hari kamu masih makan ini kan? Ya. Pagi petang itu tugas Anda. Kalau orang minat, ada orang minat piara kucing, piara anjing. Ini keminatan dia. 3,000 lebih dia kasih makan satu hari.